Kehadiran Kim Panggon selaku ketua jurulatih Harimau Malaya pada awalnya memberikan keterujaan kepada peminat bola sepak tempatan. Mengapa tidak mengambil kira fakta bahawa beliau berasal dari negara gergasi bola sepak Asia, Korea Selatan, malah pernah berkhidmat dengan Persatuan Bola Sepak Korea, KFA, sebagai individu yang bertanggungjawab menentukan hala tuju bola sepak Korea. Secara logiknya, Kim Panggon mungkin sosok tepat pilihan FAM untuk mengangkat kembali kualiti bola sepak Malaysia. Segalanya berjalan lancar dalam beberapa perlawanan awal apabila para pemain Harimau Malaya, anak-anak buah Kim Panggon, mempamerkan corak permainan yang memberangsangkan serta memberikan beberapa keputusan yang memihak kepada skuad negara. Daripada segi taktikal, beberapa elemen bola sepak moden mula dipertontonkan dalam model permainan Harimau Malaya. Elemen seperti high pressing serta counter pressing mula diadaptasi secara aktif ke dalam corak permainan skuad kebangsaan. Malah, elemen high pressing serta counter pressing yang diterapkan Panggon ke dalam falsafah permainan Harimau Malaya kadangkala memberikan jaringan ataupun peluang jaringan, big chance kepada skuad kebangsaan. Contohnya seperti dalam klip ini di mana high press Harimau Malaya berjaya memerangkap Hong Kong yang kehilangan bola dalam half mereka sendiri lalu menghadiahkan jaringan kepada Harimau Malaya. Juga di sini bagaimana Arif Aiman yang melakukan counter press di saat yang tepat untuk merampas bola daripada pemain India dan memberikan peluang jaringan kepada Malaysia. Kim Panggon berjaya membawa Harimau Malaya ke pentas Piala Asia 2023 secara merit dengan gaya permainan baru yang agresif serta menghiburkan ini dan mungkin juga baru untuk sesetengah peminat bola sepak tempatan. Namun semakin banyak perlawanan yang dimainkan Harimau Malaya di bawah bimbingan Panggon, semakin kita dapat mengenal pasti corak permainan Harimau Malaya termasuklah corak serangan, attacking organisation. Meskipun Panggon kerap menggunakan taktikal berbeza untuk lawan berbeza di awal keterlibatan beliau, namun semakin ke sini semakin jelas bahawa Harimau Malaya Panggon kerap menyerang berpaksikan long ball. Long ball versi Panggon ini biasanya mencari salah seorang pemain wing back yang berada dalam half lawan di satu sisi wide area, terutamanya Corbin Ong. Corbin akan cuba melakukan flick kepada long ball tersebut menuju space di belakang defensive line lawan untuk pemain wing forward yang berlari di half space. Ia bagi mewujudkan situasi satu lawan satu kepada pemain wing forward sama ada Faisal Halim ataupun Akhyar Rashid yang kerap bergandingan bersama Corbin di sisi kiri. Satu lagi plan taktikal Panggon untuk menjayakan long ball beliau ini adalah dengan menggerakkan pemain pivot ke half space atau ke wide area sisi kiri untuk menarik pemain right wing pasukan lawan melakukan press. Ini bagi menyediakan situasi selesa kepada Corbin untuk satu lawan satu dengan pemain right back pasukan lawan yang keseorangan kerana pemain right wing mereka telah ditarik pivot Harimau Malaya berada jauh untuk memulakan track back. Seketika dahulu, pivot yang kerap melakukan tugasan ini ialah Azam Aziz. Peminat dan penyokong bola sepak tempatan beberapa kali menyaksikan corak serangan long ball ala Panggon ini memberikan hasil atau impak menentang beberapa pasukan, sama ada jaringan maupun memberikan peluang baik, big chance. Namun persoalan mula timbul, mampukah Harimau Malaya menyerang dengan long ball versi Panggon ini menentang lawan-lawan yang lebih berpengalaman di Piala Asia 2023? Berkesankah long ball ini menentang pasukan yang berfizikal dan mempunyai ability teknikal lebih baik berbanding Harimau Malaya di pentas Piala Asia? Dan persoalan itu terjawab dengan sendirinya apabila aksi Harimau Malaya di kempen Piala Asia 2023 berakhir dengan kekecewaan meski mengikat Korea Selatan dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan. Panggon tetap ingin menyerang dengan long ball versi beliau dalam kempen Piala Asia, menyerang secara direct vertical play dengan long ball, tidak gemar melibatkan pemain pivot dalam janaan serangan. Masalah mula timbul apabila long ball Panggon ini digunakan secara berlebihan, tidak dalam konteks serta konsep yang betul. Kali ini pivot benar-benar tidak terlibat sama ada untuk menarik pemain right wing lawan ataupun berada dalam posisi tepat untuk mencabar second ball seperti yang pernah dilakukan Azam Aziz sebelum ini.
Plan long ball pertama Pangon masih sama. Kebanyakannya mencari Corbin untuk Corbin melakukan flick kepada space di belakang defensive line lawan untuk diserang Faisal Halim yang mula berlari di half space ketika long ball tersebut dilancarkan. Namun di kempen Piala Asia 2023, corak serangan long ball versi Pangon ini hanya memberikan satu sahaja big chance ketika menentang Bahrain. Selebihnya ia hanya memberikan output yang amat mengecewakan. Bola Muntah telah mengelaskan output long ball versi Pangon yang dimainkan Harimau Melaya ini kepada tiga kategori. Yang pertama adalah long ball yang gagal. Situasi di mana Corbin atau target man lain selain Corbin gagal melakukan flick. Atau ketika flick sudah berjaya dilakukan, Faisal gagal mendapatkan situasi satu lawan satu dengan pemain lawan. Ataupun Faisal sendiri yang gagal memenangkan duel satu lawan satu dengan pemain pertahanan lawan. Kedua, long ball yang hanya berikan peluang transisi kepada pihak lawan. Di sini Harimau Melaya cuba menyerang melalui long ball namun tidak berjaya memenangkan second ball dan hanya memberikan peluang kepada lawan masuk ke dalam fasa attacking transition. Situasi ini terjadi kerana positioning pivot Harimau Melaya yang berada agak jauh daripada koridor di mana long ball tersebut disasarkan. Seperti dinyatakan, Harimau Melaya seolah bermain dengan long ball yang tiada konsep. Tidak seperti ketika Azam Aziz menarik pemain right wing pasukan lawan agar menyediakan situasi selesa kepada Corbin untuk satu lawan satu. Ketiga, long ball yang benar-benar sia-sia dan tiada faedahnya. Terdapat banyak situasi di mana Dion Kuls atau Syahrul Saad melancarkan long ball yang tidak perlu dan hanya merugikan pasukan ketika dalam janaan serangan. Dan di sini dipaparkan beberapa lagi klip tiga kategori output long ball versi Pangon yang dipamerkan Harimau Melaya sepanjang kempen Piala Asia 2023. Seperti di sini, apabila long ball dilancarkan, flick berjaya dilakukan oleh Rommel kepada Faisal untuk space di belakang defensive line lawan, namun Faisal tidak mendapat situasi satu lawan satu kerana pemain Jordan tidak benarkan situasi itu terjadi. Juga seperti dalam klip ini di mana ketika Harimau Melaya cuba building up from the back dan Dominic Tan melancarkan long ball, namun long ball tersebut berjaya dibaca pertahanan Korea dan mematahkan long ball tersebut hingga menyebabkan bola keluar. Ini juga dikira sebagai long ball yang gagal. Di sini juga Harimau Melaya cuba building up from the back di mana Dion Cole sebenarnya boleh membuat hantaran pendek short pass untuk melepasi pressing daripada Korea, namun beliau memilih untuk melakukan long ball. Long ball tersebut dipatahkan pivot Korea. Harimau Melaya memenangi second ball namun kerana terlalu cepat ingin transisi, Korea kembali menguasai dan ini juga dikira sebagai long ball yang gagal. Klip-klip berikutnya memaparkan output 2, long ball yang hanya memberikan peluang transisi kepada pihak lawan. Di sini sebenarnya Junior boleh bermain hantaran pendek kepada Afiq atau kepada Stuart Wilkin, namun beliau memilih untuk melancarkan long ball dan long ball tersebut dipatahkan pemain pertahanan Jordan lalu Harimau Melaya gagal mendapatkan second ball. Juga di sini bagaimana Kuls memilih untuk melakukan long ball sedangkan beliau boleh bermain hantaran pendek terlebih dahulu. Bola dipatahkan pemain pertahanan Jordan dan hanya ada seorang pemain Harimau Melaya dalam medan perebutan second ball. Jordan memenangi second ball dan dapat melakukan transisi. Di sini Harimau Melaya transisi setelah mematahkan serangan Bahrain. Corbin sebenarnya boleh melambatkan permainan namun beliau terpancing larian akhir dan melancarkan long ball. Long ball tersebut gagal dan sekali lagi tiada pemain Harimau Melaya untuk merebut second ball dan ini hanya memberikan peluang transisi kepada Bahrain. Di sini Harimau Melaya cuba building up from the back. Chihan sebenarnya mempunyai banyak pilihan untuk membuat hantaran pendek namun beliau memilih untuk melancarkan long ball. Long ball tersebut dipatahkan pemain pertahanan Bahrain dan sekali lagi pivot Harimau Melaya berada terlalu jauh untuk merebut second ball. Bahrain dengan mudah mendapatkan second ball dan transisi. Di sini Harimau Melaya cuba building up from the back tetapi Syahrul Saad ditolak pressing block Korea ke sisi kanan dan beliau tidak punya pilihan lain selain melancarkan long ball. Long ball Syahrul berjaya dibaca dan dipatahkan pemain pertahanan Korea lalu Korea transisi dan kembali menguasai bola. Di sini sekali lagi Harimau Melaya cuba building up from the back dan Syahrul telah berjaya melepasi pressing pemain Korea. Beliau sebenarnya boleh membuat hantaran pendek di sini tetapi beliau memilih untuk melancarkan long ball.
Long ball Shahrul tiba di kaki pemain Korea dan itu hanya memberikan Korea peluang untuk melakukan transisi. Dan output ketiga, long ball yang benar sia-sia dan tiada guna dipaparkan dalam beberapa klip berikutnya. Seperti di sini di mana Cool sebenarnya boleh melambatkan proses building up dengan membuat hantaran pendek ke belakang, tetapi beliau memilih untuk melancarkan long ball kepada Arif Aiman. Arif tidak dapat melakukan apa-apa dan bola tersebut keluar dan hanya memberikan output sia-sia. Juga di sini di mana sebenarnya Cool boleh bermain dengan hantaran pendek terlebih dahulu, tetapi beliau memilih untuk melancarkan long ball. Long ball tersebut sia-sia dan hanya memberikan Bahrain bola untuk dikuasai oleh mereka semula. Di sini Shahrul sebenarnya boleh mengelak daripada pressing block Bahrain dengan melakukan turn dan mengubah arah permainan, namun beliau memilih untuk melancarkan long ball. Long ball tersebut keluar daripada permainan dan memberikan output sia-sia kepada Harimau Malaya. Juga dalam perlawanan menentang Korea ini di mana Shihan sebenarnya boleh bermain hantaran pendek kepada Shahrul Saad terlebih dahulu, namun beliau memilih untuk melakukan long ball. Long ball Shihan tidak tepat kepada sesiapa dan itu hanya memberikan bola kepada Korea dan output yang sia-sia kepada Harimau Malaya. Juga di sini bagaimana percubaan Shihan untuk memainkan long goal kick tidak berjaya apabila dalam kedua-dua percubaan tersebut Corbin tidak berjaya melakukan flick. Bola keluar daripada garisan permainan hanya untuk memberikan Korea lontaran ke dalam dan mereka kembali menguasai bola. Tamat kempen Piala Asia 2023, Harimau Malaya kembali menyambung perlawanan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026. Piala Asia 2027 telah menang dua perlawanan awal menentang Kyrgyzstan dan Chinese Taipei serta menduduki puncak kumpulan D. Perlawanan menentang Oman di Muscat menyaksikan Harimau Malaya tewas 0-2 dalam perlawanan yang sekali lagi mempamerkan kebergantungan Harimau Malaya menyerang dengan gaya long ball versi Pangon. Perlawanan timbal balik di Stadium Nasional Bukit Jalil, ekspektasi peminat diruntuhkan lagi-lagi dengan gaya menyerang long ball ini walaupun kita bermain di tempat sendiri. Sekali lagi, long ball Harimau Malaya jatuh kepada tiga kategori yang dikelaskan. Contohnya di sini bagaimana long ball Cools gagal di flick Corbin dan situasi itu memaksa Harimau Malaya berundur ke belakang semula. Ini termasuk dalam output long ball yang gagal dimanfaatkan Harimau Malaya. Dan klip ini pula memaparkan bagaimana kesukaran Harimau Malaya memenangi second ball menyebabkan long ball yang dimainkan hanya memberikan peluang transisi kepada pihak lawan serta menyebabkan pihak lawan terus dengan penguasaan bola dan itu merugikan Harimau Malaya. Di sini Cool sebenarnya boleh bermain hantaran pendek namun beliau memilih untuk memainkan diagonal long ball mencari Arif Aiman ketika defensive line Oman sudah bersedia. Long ball tersebut mudah dipatahkan pertahanan Oman, Harimau Malaya gagal memenangi second ball dan itu memberikan peluang attacking transition counter attack kepada Oman. Juga di sini, tiada keperluan untuk memainkan long ball ketika para pemain Oman berundur ke belakang dan tidak melakukan pressing. Stuart Wilkin meminta bola daripada Cools untuk building up from the back dan di sini sekali lagi beliau meminta bola daripada Cools. Cools tidak mempedulikan itu dan beliau terus melancarkan long ball yang tepat kedekapan penjaga gol Oman untuk memberikan Oman kembali penguasaan bola dan merugikan Harimau Malaya. Kekalahan sekali lagi kepada Oman di Bukit Jalil dengan jumlah jaringan yang sama mula menaikkan kemarahan dan kegelisahan peminat bola sepak tanah air. Penyokong mula mempertikaikan taktikal long ball versi Pangon ini di pelbagai platform media sosial. Bukan itu sahaja, malah FAM turut campur tangan dengan meminta penjelasan Kim Pangon tentang taktikal long ball yang anak-anak buah beliau pamerkan dalam dua perlawanan bertemu Oman, merefleksikan corak permainan Harimau Malaya yang sangat tidak enak untuk dinikmati.
Menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 menentang Chinese Taipei dan Kyrgyzstan, Harimau Malaya mempunyai misi wajib menang dalam dua perlawanan tersebut. Persoalan terbesar adalah bagaimana pendekatan taktikal Pangon khususnya dalam attacking organisation. Apakah masih mengharapkan long ball versi beliau yang semakin disedari dan tidak digemari para peminat bola sepak tanah air kini? Timbul juga persoalan daripada kami, apakah cuma sebegini dinamika taktikal Kim Pangon? Dikala pasukan-pasukan serantau mula menampilkan model permainan yang semakin jelas, apa sebenarnya model permainan atau DNA Harimau Malaya yang ingin Pangon terapkan?